Halo YouTube, salam satu hobi. Oke sobat Cuptais, ini adalah gearbox single speed. Transfer case nya buat sendiri, yang mana gearnya terbuat bekas gear dual speed. Apa saja bentuknya, seperti apa? Tonton terus video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang dan kalian semakin tahu tentang RC. Oke, langsung to the point ya. Ini asalnya ini gearboxnya WPL yang sudah saya siksa kemarin. Ini ada videonya. Ya, dia saya pakai dual speed. Nah, itu dia gearnya rompal ya, mungkin terlalu berat bebannya. Nah, saya kepikiran gearnya ini saya buat single speed. Nah, jadi single speed ini sudah saya coba. Ini motor 370, powernya kurang ya, kurang powernya. Jadi dibuat mungkin redusernya ya, mungkin pengaruh dari redusernya ya. Ini kemarin masih saya coba, belum saya buatkan videonya. Untuk tanjakan sedikit aja nggak kuat ya, nggak kuat, mungkin dari redusernya ya, bisa jadi dari redusernya. Ini coba saya ganti pakai motor 380 atau 390 nanti biar powernya dapat ya. Nah, ini dibongkar ya biar tahu ya gear apa yang saya pakai. Ini mungkin terlalu saya siksa ya kemarin, jadi jebol ya. Nanti saya buatkan video gearbox ini, saya siksa ya. Tonton terus, pantau terus channel ini ya. Besok ini kebetulan saya nggak ada boardnya, apa adanya aja saya pakai pokok tempel ya. Tapi enak juga pakai ini biar gampang. Oh ini coba saya nyalakan dulu ya suara. Oke, ini kalau rekan-rekan kalau punya double speed yang nganggur, dibuat single speed juga bisa ya. Ini pembuatannya saya nggak videoin karena mungkin terlalu lama mungkin ya. Ini masih mikir-mikir loh ini ya, masih buatnya ini mikir-mikir tak. Ini adalah gear dual speed yang ada asnya roda ya, yang saya pakai ini gear dual speed yang pakai as roda ya, bisa dilihat ini saya kebetulan saya punya dua. Nah, ini cocok ya. Ini cuman saya asnya saya panasin, kemudian cuman saya lem. Ini saya jamin enggak, umurnya enggak panjang karena dia mainnya lem saja, apalagi buat beban berat mungkin dia los ya, bisa los. Nanti coba saya pen aja di bor, dikasih pen ya, pen 2 mili atau 1,5 mili, 2 mili aja biar kuat. Oke. Tampilannya seperti ini. Ini spacernya ini 2 cm ya, 2 cm saja. Kalau 1 cm dia mentok. 2 cm ini spacernya. Ini kemudian ini case-nya ini dari PVC ya, paralon yang tebal, kisaran 2 mili enggak salah ya, 2 mili. Kita sesuaikan lubang bautnya, cukup simpel kok ya. Coba kita nyalakan ya. Kalau rekan-rekan lihat ini insya Allah mudah. Ini kebetulan saya pertama kali ya ngakal-ngakal ini, jadi perkiraan satu hari.
satu hari maker, gimana caranya gear-gear ini biar cocok, biar pas buatan. Jadi kita menyesuaikan ya, masih cari-cari. Nah ini untuk rekan-rekan bisa dicontoh ya, kalau rekan-rekan dual speednya jebol, kita buat single speed seperti ini ya, bisa dibuat single speed tuh ya kan. Ini enggak, umurnya enggak panjang, ini cuman lem-leman aja, lem G seperti itu. Nanti coba saya ganti motor 380 atau 390 karena ini powernya kurang. Dan sebelumnya ya, sebelumnya ini redusernya, ini gearnya yang di bawah yang pas di di apa, di dinamo itu isinya itu ada empat nggak salah. Oh ada tiga ya, ada tiga tuh, saya buang satu karena terlalu torsi ya, torsinya terlalu besar, pawelan seperti kalau buat wind cocok mungkin, nah, seperti siput, nah, pawelan. Ini saya ambil satu. Kemudian kalau rekan-rekan nggak punya yang di tengah ini, apa? Ini yang di tengah, kalian grendo di papa saja yang di bawah ya, sampai rata biar press sama gearnya ya, seperti itu. Karena ini kebetulan saya punya case-nya ini yang di tengah ini, bekasnya WPL C34 saya pakai. Jadi ini seperti WPL C34 gearboxnya ya, seperti itu. Ini gearnya gear dual speed saya pakai, dua-duanya ini yang ada di bawah saya pakai, kebetulan ada dua gearnya, rompal semuanya sampai bingung saya, seperti itu ya. Ini harganya beli di all shop 35.000 ya, sudah dapat ini 35.000 ya, dapat ini cukup murah. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, kalau rekan-rekan ingin beli. Ini cukup murah, 35. Dia jualnya torsi besar ya, itu dua gear itu plastik ya, dua gear plastik yang di bawah saya buang, ganti yang metal satu. Oke, seperti itu. Kalau dipakai gear yang plastik mungkin insya Allah kuat, insya Allah, belum saya coba ya. Seperti itu. Nah ini asnya sama seperti asnya dual speed, ini tetap dipasang ya buat cakotan. Nah, kalau nggak ada ini dia putar terus. Kalau pakai yang kecil kan ada kecil ini, yang besar, kemudian yang di sini kecil. Kalau pakai yang kecil, asnya ini mepet ke sini, nggak bisa mepet ke sini ya. Jadi besar musuh besar, ya besar musuh besar. Jadi RPM-nya mengikuti ini, ya RPM-nya mengikuti ini. Kalau dibuat yang kecil itu torsinya juga besar. Cuman ya ini asnya ini terganggu sama motornya, gearbox ya. Jadi saya nakal satu banding satu ya, satu banding satu. Jika rekan-rekan untuk komen, untuk mempertanyakan gearbox ini, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Apalagi yang perlu dibahas, sob? Apalagi yang perlu dibahas tentang gearbox ini, nanti saya ganti motornya yang lebih power. Ini lotoy buat medan yang ekstrim, nggak kuat ya.
Kalau jalan landai mungkin cukup lumayan. Nanti saya buatkan video tentang pakai motor ini ya. Pakai motor ini dulu. Nanti saya buatkan videonya. Simak terus channel ini biar kalian semakin tahu tentang RC. Ini cuman akal-akalan ya. Rekan-rekan, untuk lebih jelasnya komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam satu hobi. Dadah.